Mungkin terakhir Mungkin kesimpulan dari terakhir Ibu kesimpulan terkait dari Ibu semua terkait penyelenggaraan semua penyelenggaraan PTM sekarang PTM sampai akhirnya sekarang sampai akhirnya kebobolan kebobolan 1.200 lebih kasus, 1.200 lebih kasus gitu. apa yang harus Apa yang harus di ya, jadi pelajaran mungkin gitu. jadi pelajaran gitu. Ya. Kebobolan sampai 1.200 ya itu. Nih ya. Sebentar lagi 1.300 ya kurang 4 lagi. Ya, tadi ya menurut saya Bapak Ibu pengambil kebijakan, kepala-kepala daerah karena kan SKB 4 Menteri memberikan ruang itu kepada Anda semua untuk menentukan izin buka atau tidak sekolah di wilayah Anda. Oleh karena itu hati-hati, jujurlah terhadap positivity rate. Kuatkan 3T kalau mau sekolah, jadi tracing, testing, dan treatment. Nah, untuk memastikan bahwa kondisi daerah Anda itu di bawah 5%, Anda harus melindungi anak-anak kita. Yang kedua, pastikan tuh sekolah-sekolah siap dengan infrastruktur, prokes, dan sosialisasikan. Dan yang berikutnya lagi adalah kalau ada anak-anak naik kendaraan umum, kan kita nggak tahu ya di kendaraan umum ini kan nggak terukur. Nah, untuk anak-anak ini coba sekolah menyiapkan ruang ganti. Anak-anak jangan yang naik kendaraan umum jangan pakai seragam, tapi pakai baju bebas. Begitu nyampe di sekolah ganti. Tas disemprot disinfektan oleh sekolah, begitupun sepatu, baru boleh masuk kelas. Ini dalam upaya meminimalkan penularan, memitigasi resiko gitu ya. Itu saya rasa harus menjadi perhatian semua pihak. Tapi pemerintah daerah harus jujur dengan positivity rate. Karena anak-anak di wilayah Anda akan aman kalau positivity rate di wilayah Anda adalah di bawah 5%. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.